Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengkaji kajian Kitab Hulasoh Nurul Yakin, yakni Sejarah Nabi Muhammad SAW Juz kedua, Khotimatun Auladuhu SAW, Putra-putri Rasulullah SAW. Putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga orang yang semuanya itu telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Mereka itu ialah yang kesatu Qasim. Qasim adalah putra Rasulullah yang pertama dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi nabi, dan ia hidup hanya 2 tahun. Dan yang kedua adalah Ibrahim. Ia dilahirkan tahun ke-8 Hijrah dan ia hidup hanya 70 hari. Yang ketiga Abdullah. Ia dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi nabi dan ia meninggal dunia ketika masih kecil. Adapun putri-putri Rasulullah ada 4 orang, yaitu yang pertama Zainab. Zainab adalah putri Rasulullah yang tertua. Yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummi Kulsum, dan yang keempat Fatimah. Fatimah mendapat gelar Batul karena ia seorang putri yang termulia pada masa itu perihal budi perangainya dan lagi teguh beragama. Semua putri Rasulullah itu telah mendahului wafat sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah. Ia hidup selama 6 bulan sesudah wafat Nabi Muhammad SAW. Untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.